Selamat datang di STT Battle Indonesia. Berikut informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru STT Battle Indonesia tahun ajaran 2019-2020. Saat ini, STT Battle Indonesia memiliki dua program studi strata 1, yaitu Program Studi Teologi Kependetaan dan Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Lalu, tiga program studi Pasca Sarjana Strata 2, yaitu Program Studi Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, dan Program Studi Konseling Pastoral. Untuk Program Studi Pasca Sarjana Strata 3, kami memiliki program studi Doktor Teologi. Program-program studi tersebut sudah diakui oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kami juga memiliki program vokasi, yaitu Magister Artium dan Doktor Ministry. Komitmen kami adalah menciptakan setiap program studi tersebut menjadi program studi yang unggul dan mampu memperlengkapi para pelayan Tuhan dalam pelayanan gerejawi yang berbasis spiritual Pentakosta. Salah satu upaya kami dalam menjaga mutu dan kualitas dalam proses pendidikan adalah menyediakan dosen pengajar yang ahli di bidangnya, berintegritas, dan profesional. Di samping itu, kami memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti perpustakaan HL Senduk, ruang kelas, dan sarana penunjang proses pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, segera daftarkan diri Anda dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2019-2020. Dibuka pada bulan Januari hingga bulan Juni 2019 di STT Battle Indonesia, Jalan Petamburan 4, nomor 5. Pendaftaran dan download formulir dapat dilakukan secara online melalui www.sttbi.ac.id. Ujian saringan masuk gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Mei 2019 dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Juli 2019. Because your successful ministry starts here.